Wow. Ya. Ternyata bunyi teman-teman jazz, ya. Info jazz. Jazz infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Info Joss. Ya, teman-teman Joss, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali untuk memperbaiki salah satu tip kompo, ya, di mana di hadapan saya dan juga teman-teman Joss sudah Anda bisa lihat bahwa di depan saya ini sudah ada satu buah tip kompo. Nah, permasalahan tip kompo ini, teman-teman Joss, kondisinya dalam keadaan tidak bisa keluar audio atau tidak keluar suaranya. Nah, di cara yang berbeda ini, teman-teman Joss, saya akan mengajak teman-teman Joss semuanya, ya, langkah-langkah apa saja untuk memperbaiki tip kompo ini supaya kita tepat sasaran, supaya apa yang kita lakukan nantinya tidak sia-sia dan kita lebih mudah untuk memperbaikinya. Nih teman-teman Joss, ya, langsung saja teman-teman Joss, kita akan cek terlebih dahulu, ya, kita nyalakan teman-teman Joss. Nih, ya, kondisinya tip kompo ini, ya, powernya on. Jadi tip kompo ini powernya on, artinya kondisi powernya ini baik, ya, kondisi powernya baik. Dan tentunya kalau dari tegangan AC yang masuk, ya, dalam atau input AC-nya ini kondisinya bagus karena nyala, ya, nyala. Di kali ini Anda bisa lihat FM stereo-nya. Ini saya cek dalam mode radio, ya, mode radio. Kalau mode tip, ya, tetap saja teman-teman Joss, ya. Ini, ya, kondisi bisa hidup, ya, tetap hidup saja teman-teman Joss, ya. Nah, ini tetap hidup, ya, artinya di mana kondisi tip kompo ini adalah dalam keadaan powernya on tetapi tidak mau keluar suaranya. Itu ada beberapa indikasinya, bisa jadi IC audionya itu bermasalah, ya, rusak, ya, konslet, pokoknya rusak lah intinya begitu. Tetapi saya akan coba terlebih dahulu teman-teman Joss, saya tidak akan coba bongkar tip kompo ini, tapi saya akan coba untuk pastikan terlebih dahulu khususnya pada speaker-speaker ini, siapa tahu karena yang menggunakan tip kompo ini siapa tahu biasanya sering menggunakan dengan volume audio yang selalu seringnya lebih nyaring begitu. Siapa tahu, ya, speakernya jebol. Bisa juga, ya. Teman-teman Joss, ya, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu pertama saya akan cek terlebih dahulu yaitu speakernya. Di mana speaker tip kompo ini saya akan lepas, ya. Saya akan lepas dulu. Saya ganti dengan speaker pasif yang lainnya, ya. Saya akan coba ganti dengan speaker pasif lainnya. Nih teman-teman Joss, ya. Kebetulan saya ada beberapa speaker nih. Nah, di sana, ya. Nah, di belakang itu ada speaker pasif 2 biji. Langsung saja kalau begitu teman-teman Joss, ya. Ini kita lepas terlebih dahulu. Ya. Ini kita lepas terlebih dahulu speaker pasifnya. Ya. Ini kita lepas. Ini terlepas. Kita lepas, ya. Ini kita lepas. Nah. Nih teman-teman Joss, ya. Jadi langkah pertama yang kita akan lakukan untuk pengecekan pada tip kompo yang tidak keluar audio atau suaranya tetapi untuk kondisi powernya itu dalam keadaan on atau bisa beroperasi dengan baik, kita tidak bongkar tapi kita cek terlebih dahulu untuk speakernya, ya. Speakernya kita ganti dengan yang lain, ya. Setelah kita lepas teman-teman Joss, langsung nih saya akan coba ambil dulu, ya. Saya akan coba ambil, ya. Nah, ini teman-teman
Jos ya. Ini untuk yang biru, ini kebetulan di speaker pasif saya yang biru ini plus ya. Plus, kalau yang hitam ini minus atau positif dan negatif. Nah, aduh, tajam juga. Nih, ya, jadi tetap yang biru ini positif, teman-teman Jos. Kita masukkan. Ya, terus yang hitam ini negatif. Nah, kalau dari kita tes, kita masukkan ya, ada suara ya kresek ada audio yang keluar pada speaker pasif yang saya pasang, yakin ya. Jadi ini kita lepas, teman-teman Jos ya, ini kita lepas ya, speaker bawaan dari tim kompo ini kita gunakan speaker yang pasif 2 biji ini ya, kita gunakan. Sekarang kita coba, teman-teman Jos ya, penasaran saya juga. Kita besarkan volumenya. Wow ternyata bunyi, teman-teman. Ya, ya, ternyata bunyi. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwa tip kompo yang tadinya ya bermasalah pada audio atau suara, di mana tip kompo ini tidak bisa keluar audionya atau keluar suaranya, sekarang sudah terpecahkan masalahnya. Jadi apabila menggunakan speaker pasif lainnya, ternyata bisa bekerja dengan baik ya. Dan tip kompo ini ternyata kondisinya bisa menyala, teman-teman. Nah, kalau begitu, karena kita sudah tahu permasalahannya, yang pasti ada permasalahan pada speaker ya, speaker pasif bawaan dari tip kompo ini, kita akan coba bongkar, teman-teman, kalau begitu ya. Baik, kita akan matikan saja ya, karena kita sudah tahu permasalahan dari tip kompo ini. Kalau begitu kita langsung bongkar, teman-teman ya. Kita akan matikan dulu, kita lepasin dulu kalau begitu. Kita akan lepas satu per satu ya. Kita lepas kabel AC-nya terlebih dahulu. Untuk yang kabel speaker pasif yang kita buat tes tadi, kita lepas saja. Eh, kita tes, teman-teman. Sekarang kita buka, kita akan coba satu saja dulu ya. Oke, baik, kita lepas, teman-teman Jos. Saya akan ambil obeng terlebih dahulu, saya siapkan ya, satu per satu, teman-teman Jos ya. Nih, baik, jadi biar lebih cepat pakai yang ini saja. Oke, saya akan lebih ke bawahkan ya. Oke ya, ini saya geser, kita akan bongkar dulu ya. Ini karena lumayan ya, buatnya panjang sekali, kita akan coba pakai ini, teman-teman Jos. Oke ya, kita akan coba lepasin satu persatu ya. Oke, kita kendor. Baik, kalau gini sudah terlepas, teman-teman Jos ya, sudah terlepas, kita akan coba ya. Oke, bautnya singkirkan dahulu ya, bagian masih di dalam. Oke, nah,
sekarang kita akan coba lepas teman-teman ya. Lepas dulu. Ya, kita lepas. Kita lepas. Waduh. Wah. Ternyata teman-teman ya, teman-teman Jos ya. Kabel pada speaker pasif bawaannya ya. Ini putus. Nah, ini bisa jadi teman-teman Jos ya. Ini adalah ulahnya ulah tikus ini ya. Iya. Yang pasti pantas saja tip kompo ini tidak bisa menyala ternyata dikarenakan ya, kabelnya putus teman-teman nih ya. Kabelnya putus. Nah, ini putus. Nah, ini juga ada bekasnya ini. Sebentar saya zoom. Ya, saya zoom. Ya. Ini teman-teman jas. Wah. Lihat ini bekasnya. Ya. Digigit. Gigitan. Oke. Masalah terselesaikan teman-teman. Kalau begitu kita tinggal sambung saja nih teman-teman Jos. Ya udah, langsung saja kita akan eksekusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yaitu kita akan lakukan penyambungan pada ya kabel speaker ini ya. Gimana ini karena kabelnya sudah ya, karena kabelnya udah yang putus. Oke. Oke. Yang lainnya ini masih bagus. Oke, ini masih bagus. Baik. Oke. Kita sambung yang positif. Positif ini. Kita isolasi ya. Kita berisolasi terlebih dahulu. Sekarang yang bagian negatif ya. Negatif. Oke. Yang bagian negatif ini. Nah, udah nih teman-teman Jos ya, sudah tersambung. Untuk memastikan apakah kondisi speaker ini hanya sekedar putus saja ataukah ada dari kondisi spoolnya yang jebol juga, lebih pastinya kita pastikan teman-teman Jos ya. Jadi kita tes dulu sebelum kita baut ya, kita pastikan terlebih dahulu ya. Jadi kita pastikan terlebih dahulu nih ya. Nah. Nih, oke. Kalau begitu kita tes teman-teman Jos. Tes. Oke. Kita tes dulu. Wah. Benar teman-teman Jos ya. Jadi oke. Ya. Jadi masalah satu sudah terselesaikan ya. Jadi yang terputus hanya kabelnya saja. Sudah bisa on. Sekarang kita akan bongkar lagi untuk yang satunya. Ada kemungkinan ini juga sama ya, putus juga teman-teman. Oke, langsung saja kalau begitu.
Yang satu sudah selesai, kita lepas dulu. Oke, selesai ya. Baik, kalau begitu kita pasang kembali, teman-teman. Kita pasang kembali. Ya. Kembali. Selanjutnya oke ya, ini sudah terpasang. Sudah terpasang, selanjutnya kita bongkar kembali, teman-teman, guys, untuk yang satunya. Yang satunya oke, satunya kembali. Wow, ternyata juga sama, teman-teman, Jess, ya. Oke, ternyata juga sama, teman-teman, Jess, ya. Ini juga sama, ya. Kabelnya juga terputus.
ya, luar biasa. Nih teman-teman Jos, Anda bisa lihat ya, ini, oh ya kurang ya. Nih teman-teman Jos, ya, ternyata terputus ya. Nih, Anda bisa lihat kabelnya ternyata putus teman-teman Jos. Oke, masih tetap dengan cara seperti yang sudah kita lakukan ya. Ini kita panjangkan dulu biar mudah untuk melakukan penyambungan ya. Nah, sebentar, ini wah apa juga ini sudah terkupas-kupas juga ya. Mudah-mudahan tidak putus ya, tapi sudah terkupas. Daripada bersiko ya, daripada nanti bersiko teman-teman Jos, kita akan tarik ya, lagi berpendek lagi untuk yang dalam ya. Yang ini kita akan potong, kita potong ya, yang harus sudah rusak. Oke, ini aku pas teman-teman Jos. Oke, langsung yang positif. Jadi ini sudah tersambung teman-teman Jos ya. Ini sudah tersambung. Oke. Sudah tersambung. Tetap sama. Jadi kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu ya. Kita akan tes terlebih dahulu. Ya. Apakah benar ini hanya sekedar putus kabelnya saja atau seperti yang saya sampaikan ada dugaan lain ya, spoolnya putus atau bagaimana. Biar gak penasaran, kita langsung aja kita tes teman-teman Jos ya. Kita akan tes teman-teman Jos. Oke, kita tes ini yang positif. Ini negatif ya. Sebentar. Ini positif, ini negatif. Oke. Setelah itu kita akan nyalakan. Kita tes. Ya. Ini sebentar tes. Kita on on. Nah, ternyata oke, teman-teman Jos, ya, oke, ya, ternyata semua speaker, ya, semua speaker pada tip kompo ini yang bermasalah adalah kabelnya putus, ya. Karena digigit digigit. Nah, ini praduga tak bersalah saja. Karena tergigit ya putusnya. Ya bisa macam-macam ini. Ya, siapa tahu bukan tikus saja ya, teman-teman Jos. Oke. Jadi terjawab sudah untuk permasalahan tip kompo ini, kenapa kondisinya power on tapi audionya tidak keluar. Ternyata yang bermasalah adalah speakernya. Semuanya tidak tersambung dikarenakan kabelnya pada putus-putus-putus ya, teman-teman ya. Nih, kabel-kabelnya pada putus-putus. Oke, ya. Ini sudah tersambung.
dan saya akan lakukan perakitan kembali, ya. Jadi saya akan lakukan perakitan. Saya matikan kembali, kita langsung rakit untuk speakernya, ya. Saya akan lakukan perakitan kembali sampai nanti di kondisi teman-teman just bisa menyaksikan kalau full semua speakernya bisa aktif kembali, ya. Oke, langsung saja saya akan masukkan, ya. Oke, teman-teman just, ya. Saya masukkan ini, kita lakukan kembali karena perjalanan lumayan panjang teman-teman just. Oke, teman-teman just, ya, ini sudah selesai. Kita langsung saja rakit, ya. Kita akan pasang teman-teman just, ya, kita masukkan kembali, ya, kita pasang. Oke, positif, ini negatif. Satunya kembali kita pasang teman-teman just. Oke. Ya. Kita pasang yang bagian positif. Positif. Ini negatif. Kita pasang. Oke. Sekarang saatnya kita akan lakukan pengetesan teman-teman just, ya. Oh iya, sebentar, ini kabel powernya belum dipasang. Oke, okay. Ya, kita akan lakukan pengetesan, ya, pengetesan tip kompo ini, ya, bisa beroperasi dengan baik atau tidak teman-teman just, ya. Ya, teman-teman just, berhasil, ya. Teman-teman just, ya, berhasil apa yang kita lakukan, ya. Nah, tip kompo yang tadinya kondisinya dalam keadaan tidak keluar audionya sekarang sudah bisa pulih kembali, ya. Kondisinya sudah pulih kembali teman-teman just, ya. Kita coba satu persatu untuk yang sebelah kiri.
ya. Yang R on, L on juga teman-teman, ya. Oke, semuanya bekerja dengan normal. Baik, teman-teman Jos, ya. Inilah tadi cara pengecekan dan memperbaiki tip Polytron dengan kondisi tidak keluar audionya, yang ternyata kondisi tip tersebut yaitu kabel pada speaker ini terputus. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman Jos, jangan lupa teman-teman Jos untuk selalu like, comment, subscribe, dan share. Tentunya selalu menyimak info Jos. Jos infonya.